Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ilma wa fahma Rabbi surah lana sudurana wa umurana wahlul uqdatam min al-sinatina yafkohu kaulana Adik-adikku mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, saya menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bergabung dengan kami di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YAYN Jember. Kami, pimpinan FTIK, siap melayani dan mengantarkan seluruh mahasiswa mencapai visi misi FTIK, yaitu unggul, berintegritas, profesional, dan kompetitif. Adik-adikku mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Ainur Rafiq. Jabatan saya sebagai dosen tetap dengan tugas tambahan sebagai wakil dekan 2 bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Untuk diketahui, struktur organisasi fakultas itu terdiri dari dekan, wakil dekan, jurusan dan program studi, untuk Wakil Dekan meliputi tiga bidang, yaitu Wakil Dekan Satu bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Wakil Dekan Dua bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Wakil Dekan Tiga bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama saya sebagai wakil dekan 2 berdasarkan peraturan Menteri Agama tentang organisasi tata kerjayaan Jember disebutkan wakil dekan bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan, bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketetausahaan, dan kerumah tanggaan. Saya menganggap tugas ini adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan tugas pokok saya, maka saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pengenalan awal bagi mahasiswa baru untuk dapat memahami sebagian dari tradisi akademik dan budaya kampus. Yang pertama tentang SDM yaitu sumber daya manusia yang dimiliki FTIK untuk semester ganjil 2020 2021 ini FTIK didukung oleh 207 dosen Dari jumlah dosen tersebut terdapat lima orang guru besar atau profesor Yaitu Prof. Mahjudin, Prof. Abdul Halim Subahar, Prof. Titik Rohana, Prof. Abdul Mois, dan Prof. Husnur Ridho 43 orang doktor dan selebihnya adalah magister. Ada 35 orang tenaga kependidikan dan 6.550 mahasiswa. Termasuk di dalamnya mahasiswa baru tahun angkatan 2020 yang berjumlah 1.350 orang. Yang kedua tentang sarana dan prasarana ada beberapa sarana dan prasarana inti yang bisa dimanfaatkan oleh segenap Sivitas Akademika FTIK, yaitu yang pertama gedung kantor pusat FTIK disebut dengan gedung T. Gedung ini berlantai tujuh, terdiri dari kantor dekanat, kantor kaprodi, kantor layanan akademik, administrasi dan keuangan, ruang rapat dan 23 ruang kelas. Yang kedua, perpustakaan. Perpustakaan kami ini telah terakreditasi dengan nilai A. Yang ketiga, gedung G adalah gedung berbentuk U yang terdiri dari 36 kelas dengan fasilitas LCD digunakan untuk pembelajaran. Yang keempat, gedung laboratorium terpadu. Terdiri dari dua gedung yang digunakan untuk praktikum mahasiswa dari 10 program studi yang ada di FTIK. Yang kelima, gedung kuliah terpadu, disingkat GKT, ya terdiri dari tiga lantai. Lantai satu untuk bisnis center, lantai dua untuk rapat dan pertemuan dengan kapasitas 200 orang dan 11 kamar penginapan. Lantai tiga untuk rapat umum dengan kapasitas 1000 orang. Yang keenam, makhat yang terdiri dari dua bangunan untuk Mahat Putra dan untuk Mahat Putri, yang ketujuh poliklinik untuk pelayanan kesehatan dosen, karyawan, dan mahasiswa, kemudian yang kedelapan sarana olahraga ada lapangan sepak bola, ada voli, lapangan basket, dan sepak takraw. Yang ketiga tentang layanan akademik dan administrasi umum. Untuk mempermudah layanan akademik dan administrasi umum, telah dibuat beberapa sistem aplikasi secara online. Yang pertama, pembayaran UKT. Kami bekerja sama dengan Bank BRI, dengan aplikasi Virtual Con, yang tentunya adik-adik sekalian mahasiswa baru telah mengalaminya melalui pembayaran UKT semester ganjil ini. Sistem ini menghendaki ketepatan pembayaran tagihan pada masing-masing mahasiswa sesuai nomor VA-nya. Kalau tagihan tagihannya 3 juta dibayar 2 juta, maka secara otomatis sistem ini menolak angkanya tidak bisa diinput. Yang kedua, pemrograman perkuliahan semester melalui aplikasi KHS KRS yang ketiga, layanan persuratan, misalnya, mahasiswa akan mengurus surat keterangan aktif sebagai mahasiswa. Maka, dia cukup dengan akses sistem yang ada tanpa harus datang ke kantor. Berikutnya, ada sistem pendaftaran ujian skripsi yang disebut dengan suspensi. Dalam situasi pandemi covid ini. FTIK tetap secara intensif melaksanakan ujian skripsi secara online atau offline. Karena mahasiswa dapat secara mudah melakukan pendaftaran skripsi secara online melalui suspensi. Nah, berikutnya pembelajaran daring melalui LMS atau Learning Management System. Adik-adikku mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Yang keempat berkaitan dengan anggaran untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di FTIK. Ada beberapa istilah yang perlu difahami oleh mahasiswa. Yang pertama, biaya kuliah tunggal disebut dengan BKT, adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa (per semester) pada program studi di perguruan tinggi negeri. Kalau menggunakan standar akreditasi perguruan tinggi, ada ketentuan jika ingin memperoleh nilai tinggi, maka BKT per orang mahasiswa dalam satu tahunnya adalah 20 juta atau 10 juta per semester. Nah, yang kedua, uang kuliah tunggal disingkat UKT adalah sebagian dari BKT, biaya kuliah tunggal tadi, yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Sekali lagi, berdasarkan kemampuan ekonominya, karena itu UKT, per orang mahasiswa berbeda-beda jumlahnya. Nah, penetapan UKT didasarkan pada biaya kuliah tunggal atau BKT, dikurangi biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Apa yang ditanggung oleh pemerintah yaitu bantuan operasional gaji tunjangan dan lain-lain. Yang ketiga, yang perlu diketahui oleh mahasiswa, bantuan operasional perguruan tinggi negeri ya, yang disingkat BOPTN adalah bantuan pembiayaan proses pendidikan. Ya, Nah, Di sinilah letak keuntungan dari perguruan tinggi negeri, karena pemerintah masih memberikan subsidi untuk memenuhi kekurangan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, nah, berikut saya sampaikan ini tabel UKT tahun 2020 ya, untuk FTIK pada semua program studi. UKT yang terendah dalam 400.000 per semester untuk semua prodi dan yang tertinggi adalah 3 juta untuk prodi PAI, PBA, MPI dan PGMI. PAI itu adalah prodi Pendidikan Agama Islam, PBA prodi eh, Pendidikan Bahasa Arab, MPI adalah program studi Manajemen Pendidikan Islam dan PGMI, ya, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dua ribu juta ya, untuk Piaud. 2.700.000 untuk tadris biologi, tadris biologi, tadris bahasa Inggris, oh, maaf, yang 2.700 untuk tadris bahasa Inggris dan 2.800.000 untuk tadris matematika, tadris biologi, tadris IPS dan tadris ilmu pengetahuan alam. Mengapa ada perbedaan? Pertama karena faktor proses pembelajaran pada masing-masing prodi ada yang praktikumnya lebih intensif dari prodi lain, Misalnya prodi biologi dan IPA. Kedua, faktor ekonomi orang tua mahasiswa dan ketiga, faktor akreditasi program studi. Itulah sebabnya mengapa PAI, PBA dan PGMI UKT-nya tertinggi adalah 3 juta karena akreditasi prodinya adalah A. Apa ada perbedaan pelayanan akademik? Karena perbedaan UKT, jawabannya adalah tidak. Kebijakan UKT ini diterapkan untuk pertama, tidak ada lagi penarikan pembiayaan di luar UKT. Kalau ada penarikan biaya apapun di luar UKT, maka akan menjadi temuan pemeriksaan yang harus dikembalikan. Kedua, fungsi UKT untuk dapatnya mahasiswa yang berlatar ekonomi tinggi dapat membantu mahasiswa yang lain yang berlatar ekonomi rendah. Tetapi sekali lagi perbedaan UKT tidak akan mengakibatkan pelayanan yang berbeda. Adik-adikku mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Berkaitan dengan anggaran kami diberi amanah oleh rektor untuk mengelola anggaran FTIK yang bersumber dari UKT sebesar 5 miliar 764 juta enam ribu yang peruntukannya untuk biaya operasional FTIK, pembelajaran, bimbingan akademik, vakasi, insentif pengelola, laboratorium, penguatan prodi, penerbitan dan jurnal, pengembangan kelembagaan dan SDM, perjalanan dinas dan pengembangan bakat atau minat mahasiswa. Dari jumlah tersebut ada 390 juta untuk pengembangan bakat dan minat mahasiswa yang dikelola langsung oleh Wakil Dekan 3 dan mahasiswa. Untuk Menjamin akuntabilitas, maka dalam pengelolaan anggaran ada prosedur dan mekanisme pertanggungjawabannya. Karena itu, pengelolaan anggaran akan selalu diawasi dan dikontrol, baik oleh pengawas internal maupun eksternal. Untuk pengawas internal, dilakukan oleh SPI (Satuan Pengawasan Internal). Lembaga ini melakukan audit secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun. Untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK Badan pemeriksa keuangan Lembaga ini melakukan pemeriksaan setiap akhir tahun anggaran dan terakhir pengawasan oleh masyarakat termasuk oleh mahasiswa, dan para wali mahasiswa ya, sebagai stakeholder perguruan tinggi. Adik-adikku mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, selamat bergabung dengan kami, FTIK, YN Jember, siap mengantarkan Anda sekalian menuju sukses. Semoga Allah SWT meridhoi niat baik, perencanaan, rencana, dan langkah kita. Demikian presentasi saya sebagai wakil dekan 2 FTIK. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi